Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya dengan Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke, nah di sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua, jadi sayang jika kalian lewati. Lagi-lagi dan lagi geger di pagi ini. Perhatikan baik-baik, ada apa dengan Amanda Manopo saat Arya Saloka peluk erat buket pemberian wanita ini. Ternyata inilah salah satu bukti cinta Arya Saloka kepada seorang wanita yang selalu ia dambakan. Inilah petunjuk bahwa Arya Saloka dan juga Amanda Manopo kini menjadi pasangan terfavorit, karena kita semua yakin dengan adanya suatu pernikahan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, salah satunya kini membuat kita semua yakin dengan suatu keharmonisan yang telah diberikan oleh Arya Saloka kepada Amanda Manopo. Akhirnya Amanda Manopo kena prank juga ya bun, karena kita semua yakin dengan semua hubungan Arya Saloka yang kini menjadi jawaban satu frekuensi di jagat maya. Maka tak heran jikalau Arya Saloka dan juga Amanda Manopo selalu dipersatukan kembali di dalam sinetron Ikatan Cinta di layar kaca. Nah lalu seperti apa nih kelanjutan isi videonya yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke, yang dimana disini lagi-lagi dan lagi, kini nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Al dan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Kini nama kedua artis si cantik dan si tampan ini memang menjadi sorotan karena berkat akting dan terkenal keromantisannya, sehingga banyak para fans Ikatan Cinta yang selalu menjodoh-jodohkan keduanya sehingga berjodoh di dunia nyata. Nah guys, bagaimana menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silakan bagi kalian yang memiliki pendapat, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.